Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar korang semua, geng? Saya mendoakan supaya korang semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada korang yang dah lama menyokong YouTube channel Zahir Asna dan selamat datang kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya nak kongsikan dengan korang semua tentang perkembangan terkini anime series Detective Conan, iaitu tentang episod yang ke-1036 yang bertajuk The Whiteout Part 1. Yang mana dalam episod kali ini menceritakan tentang Conan Edogawa dan Detective Boyce yang telah pun diburu oleh seorang pembunuh, yang mana Ayumi Chan telah pun menyaksikan pembunuhan tersebut berlaku, menyebabkan pembunuh tersebut telah cuba untuk menangkap Detective Boyce dan Conan Edogawa sendiri. So, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan perbincangan kita tentang episod yang ke-1036 Detective Conan kita pada hari ini. Berita baik buat peminat-peminat dan penggemar-penggemar One Piece. Anda ingin mendapatkan beg-beg One Piece yang cantik dan menarik dengan harga yang berpatutan. Banana beg One Piece full printed Jolly Roger dengan serendah RM35 sahaja. Full printed slim beg One Piece dengan karakter yang menarik dengan harga RM serendah RM25 sahaja. Peh, gila lah guys. Tapi kalau korang grab dua-dua beg sekaligus, maknanya kalau korang beli dua-dua, korang akan dapat potongan harga sebanyak RM10 potongan harga. Memang berbaloi. Dapatkan segera dengan menekan link yang dipinkan di ruangan komen di bawah. Stok adalah terhad. Cepat guys. Siapa cepat dia dapat. Siapa lambat dia ketinggalan. Untuk pengetahuan korang semua, episod kali ini adalah episod yang non-canon. Maknanya episod kali ini tidak ada dalam rujukan manga. Sebab itulah korang tengok dalam episod kali ini diorang pergi main salji. Ha, mungkin ada kalangan korang yang tengok anime saja yang akan kata Detective Conan ni macam-macam musim lah. Lepas musim salji lah. Tapi kata tak sampai setahun pun lagi. Ha, untuk episod-episod yang non-canon ni, sebenarnya diorang punya timeline taklah berkait dengan timeline dalam manga. Maknanya boleh dikatakan episod non-canon ni adalah episod yang dihasilkan untuk fokuskan kepada kes dan penyelesaian kes tu sahaja, tanpa mengesahkan ataupun menghiraukan tentang timeline asal Detective Conan itu sendiri. Tapi kenapa saya share dengan korang semua tentang episod yang non-canon ni adalah sebab bagi saya episod ni sangat-sangat menarik. Dan apa yang menarik tentang episod yang non-canon ni adalah kita semua boleh sama-sama teka apa yang akan berlaku dalam episod yang akan datang. Kalau episod yang canon, kita tak payah nak teka. Sebab kalau nak tahu, kita boleh je terus baca manga kan. Tapi untuk episod yang canon ni, kita kena teka macam mana cara yang diorang gunakan untuk selamatkan diri diorang. Sebab tu saya buat video kali ni, supaya korang semua dapat kongsikan pandangan dan pendapat korang apakah yang dilakukan oleh Detective Boyce untuk menyelamatkan diri mereka dalam episod yang akan datang. Yang mana dalam episod yang ke-1036 ni, kita dapat tengok pada permulaan episod tersebut, Detective Boyce bersama-sama dengan Profesor Agasa telah pun menuju ke satu pergunungan salji untuk mereka semua bersama-sama bermain ski. Ha, memang sangat-sangat teruja lah diorang nak pergi main ski dengan Profesor Agasa ni. Tapi dalam episod kali ni, Haibara tak ikut mereka semua. So dalam perjalanan masa diorang nak menuju ke tempat bermain ski tu, tiba-tiba mereka terserempak dengan sebuah kereta yang terkandas tak boleh bergerak sebab tersangkut dalam salji. Jadi Profesor Agasa dan Detective Boyce tolonglah kereta tersebut. Dan ternyata kereta itu dinaiki oleh dua orang. Seorang tu bernama Ishibashi yang merupakan seorang pembuat ubat ataupun seorang manufacturer medicine ni lah kan. Dan seorang lagi pula adalah Dr. Yokoyama. So mereka berdua-dua ni dalam perjalanan untuk memburu haiwan-haiwan yang terdapat dekat kawasan tersebut. Setelah membantu mereka, Conan Edogawa, Profesor Agasa dan Detective Boyce ni meneruskan agenda mereka. Sehinggalah masa Ayumi dan Detective Boyce yang lain nak naik ke atas gunung tu, masa diorang tengah naik ke atas macam kabel macam tu kan, ada macam kabel car tu, Ayumi ternampak apa yang telah berlaku antara kedua-dua watak ni tadi. Yang mana watak Ishibashi telah pun cuba untuk membunuh Dr. Yokoyama disebabkan oleh Dr. Yokoyama tak nak menggunakan ubat yang dihasilkan oleh Ishibashi ni dekat hospital Dr. Yokoyama kerana ada side effect yang tak baik untuk pesakit. Tapi Ishibashi kata semua orang yang ada kat hospital tu telah pun bersetuju untuk guna ubat dia. Kalau Dr. Yokoyama tak ada, maknanya dia mampu untuk menjual ubat dia dekat hospital tersebut dan dia terus cuba untuk membunuh Dr. Yokoyama. Dan dalam usaha tersebut, Ayumi telah pun melihat setiap perkara yang berlaku menyebabkan Ayumi rasa ketakutan.
Kemudian Ayumi pun bagi tahu dekat Conan Edogawa dan Detective Boyce apa yang berlaku. Dan masa Ayumi tengok apa yang berlaku tu, ternyata Ishibashi ni nampak Ayumi yang memandang ke arah dia. So, dia pun terus cuba untuk mencari di manakah keberadaan Ayumi dan Detective Boyce untuk menutup mulut budak-budak ni semua. Dan Conan Edogawa pun cuba untuk memberitahu orang dewasa yang ada dekat kawasan tu. Ha, masa ni, Profesor Agasa tak ikut diorang ski. Sebab sebelum tu, Profesor Agasa dah ski sama-sama dengan diorang. Tapi sebab Profesor Agasa penat, so Profesor Agasa suruh diorang pergi main je lah sendiri kan. Tapi malangnya, masa Conan Edogawa nak bagi tahu orang dewasa yang ada kat situ tentang perkara yang berlaku, mereka anggap yang semua ni hanyalah permainan sahaja daripada kanak-kanak dan Ishibashi pun berpura-pura seolah-olah dia adalah penjaga Detective Boys. So, mereka pun terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Dan semasa mereka tengah ski untuk melarikan diri ke bawah cerun tu, tiba-tiba ski yang dinaik oleh Ayumi dan juga Mitsuhiko telah pun terbabas daripada landasan asal menyebabkan dia masuk ke kawasan hutan. Dan Conan Edogawa berjaya lah untuk menyelamatkan mereka. Tapi, diorang terpaksa cari jalan keluar daripada situ. So, mereka pun jalanlah perlahan-lahan menurun ke bawah cerun tersebut. Dan bila dah nak dekat sampai bawah, mereka nampak ada dua orang yang berada di bawah cerun tu. Dan mereka pun memanggil meminta pertolongan. Tapi Conan Edogawa fikir, peliklah. Kenapa ada dua orang ni kat sini kan? Dan dia pun teringat kembali yang tadi Ishibashi ada membuat satu panggilan telefon untuk mencari budak-budak ni. So, Conan Edogawa pun kata mereka itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Ishibashi dan menyuruh Detective Boys untuk lari. So, diorang pun larilah. Dan dalam masa diorang lari tu, Conan Edogawa berfikir macam mana dia nak buat ni? Sebab dia punya dart tranquilizer dia, jam dia hanya tinggal satu peluru saja dan dia pun tak pakai kasut power enhancing dia. Maknanya dia tak boleh nak sepak dengan kekuatan yang luar biasa. So, diorang pun terus melarikan diri dan mereka berjaya untuk menggunakan ski tu untuk menggunakan satu helm untuk menghentikan dua orang tadi daripada mengejar mereka. Kemudiannya, mereka telah pun ternampak satu kabin di dalam hutan. Dan dalam hutan tersebut memang tak ada line untuk diorang menghubungi Profesor Agasa. Dan pada penghujung episod, kita dapat tengok watak Ishibashi mengatakan nampak gayanya mereka semua telah pun keterlaluan dan dia akan mengejar watak-watak Detective Boys ni. Dan kemudian episod pun tamat. Pada pendapat korang, apa yang akan berlaku dalam episod seterusnya dan macam mana Detective Boys dan Conan Edogawa nak selamatkan diri mereka? Yelah, sebab jam dia ada satu dart saja, sedangkan ada tiga orang yang kejar dia dan dia pun tak pakai kasut kalau dia nak sepak sesuatu dengan kuat. Agak-agak korang, apa helah yang akan digunakan oleh Detective Boys? Cuba korang drop dekat ruangan komen di bawah pendapat korang semua. Dan kita dapat tengok, dalam preview episod yang akan datang, watak Ishibashi ni betul-betul nak kejar dan nak membunuh Detective Boys ni. Sebab apa? Sebabnya dia bagi tahu dekat konco-konco dia yang dia tidak akan menukar fikiran dia. Sebab dia telah pun terlanjur membunuh seseorang dan mereka menyaksikan hal tersebut. So, nak tak nak, memang dia kena bunuh watak Detective Boys ni. So, dalam erti kata lainnya, watak Detective Boys ni sekarang nyawa mereka dalam bahaya dalam episod yang ke-1036. Pada pendapat saya, Conan Edogawa dan Detective Boys akan masuk ke dalam kabin tu nanti dan menggunakan peralatan-peralatan yang terdapat dalam kabin tu untuk membuat perangkap untuk menangkap ketiga-tiga watak yang jahat ni dan untuk menyelamatkan diri mereka semua. Macam mana pula menurut korang? Adakah korang fikir kabin tu sebenarnya tempat persembunyian orang jahat tu yang akan menyebabkan Detective Boys akan berada dalam keadaan yang lebih bahaya ataupun adalah satu tempat yang akan memberi advantage kepada Detective Boys untuk menyelamatkan diri mereka? So, drop pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.